WhatsApp brother. Nih kita lihat Bapak Yudi lagi masuk ke kandang aviari atau kandang ternak. Mau ngapain ini masuk-masuk ke dalam? Untuk lebih jelasnya jangan kemana-mana brother. Kalau mau di subscribe subscribe, kalau nggak mau di subscribe lewatin aja. Bentar lagi kita akan lihat apa yang akan terjadi oleh Pak Yudi masuk ke dalam kandang aviari atau kandang ternak ini. Like, comment, share, dan subscribe, brother-brother. What's up, brother? Hari ini gua akan ambil burung-burung gua di kandang aviari. Salah satunya ada jalak kebo, tangkek udang, poksai Hongkong, wambi, dan cica hijau brau. Jadi poksai Hongkong dan cica dan wambi gua akan pindahkan ke sebelah sana. Brau gua akan tarik buat masteran karena suaranya bisa ngisi kapas tembak. Jadi biar gandeng sama kapas tembak. Saling saut-sautan dan juga buat masteran trotolan murai dan cendet trotolan dan burung-burung lainnya. Dan juga gua rencana jalak kebo, tangkek udang, ada juga curuk-cukan satu pasang, terus juga ada poksai Hongkong. Nah, rencana gua akan kasih atau gua berikan giveaway kepada yang benar-benar mensubscribe atau menjadi subscriber 705 net official. Bukan hanya sekedar lewat, tapi gua ingin memberikan ini sebagai wujud rasa terima kasih gua, wujud rasa syukur gua untuk yang sudah mensupport kepada subscriber 705 net dimanapun berada. Jadi ada jala kebo, ada tengkek udang, ada curcuk satu pasang, ada dua ekor satu pasang, dan poksai Hongkong. Jadi total ada 5 ekor burung yang akan gua giveaway-kan secara free atau gratis ongkos kirim kemanapun gua kirim. Dan juga ada juga 10 buah pur 705 yang top 705 baik coklat maupun hijau. Gua akan berikan giveaway secara free dan gratis ongkos kirim. Serta juga ada paket 5 buah H705 kepada subscriber 705 net. Jadi tadi ada burungnya ada kurang lebih ada 6 ekor. Ada 20 buah pur top 705 coklat dan hijau. Jadi ada 20 orang. Dan juga ada 5 orang free mendapatkan H705 secara gratis dan free ongkos kirim. Caranya gimana? Caranya klik like, komen, subscribe. Gue ingin dan yang gue butuhkan subscribe dan share. Jadi bukan hanya sekedar like, komen, diem, tapi nggak share. Share-nya bagaimana? Share minimal ke 3 grup komunitas burung di daerah Anda. Entah di daerah A, B, C, yang penting itu grup cicau mania atau grup burung. Ada minimal 3 grup. Caranya gimana? Biar gue tahu, kirim grup tersebut atau screenshot grup Facebook tersebut ke WA-nya admin 0821-2552-9779 untuk membuktikan bahwa Anda sudah mensubscribe dan melike serta mengkomen dan men-share minimal 3 grup. Kalau nggak ada 3 grup, gue nggak akan berikan. 14 Maret 2022 giveaway ini mulai diadakan dan sampai terakhir akhir bulan Maret 31 Maret 2022 kita akan umumkan sama-sama siapa yang berhak mendapatkan giveaway dari 705 net official. Memang burung ini burung istilahnya ya burung ecek-ecek lah ya, burung abal-abal istilahnya, burung balan, tapi inilah wujud rasa terima kasih gua. Jadi jangan dilihat dari nilainya, tapi lihat dari ketulusan hatinya pemberian burung ataupun merchandise atau produk 705 tersebut. Pakai itu kandang. Di Brau. Ya, cuca hijau Brau, Kalimantan Timur. Kurang. Nih curuknya ya. Tuh. Ada satu pasang curuk. Nah ini gua akan berikan kepada
yang tadi yang gue sebutkan, subscriber yang sudah mengklik, komen, share, dan men-screenshot ketiga grup burung kicau mania Facebook. Ini tinggal dimasukin kandang ternak, jadi jantan dan betina. Ini curuk-curukan Jawa Timur pasang dan sudah ngeropel. Jadi kalau lu pisah kandang harian, kandang biasa, ngeropel. Ini karena kondisinya panas dan sempit lokasi gua ya, agak susah jadinya, kering, kering kerontang tuh, panas. Nah ini brownya ya, si brown. Ini isiannya kapas tembak. Walaupun dulu gua nggak pernah punya kapas tembak, baru sekarang gue punya kapas tembak. Ini sudah bisa gue isi masteran MP3 pakai kapas tembak. Jadi kalau ada yang bilang MP3 tidak bisa, apa namanya, cuca hijau tidak bisa dimasteri dengan MP3 audio, bullshit bagi gue. Ini buktinya. Brau gue, cuca hijau brau bisa masuk kapas tembak dengan MP3 audio. Caranya gimana? Itu tadi pola-pola rawatan gue pakai H705 atau special edition. Dan ini purtot. Diberikan H705 dan special edition, bisa masuk audio masteran di otak dia walaupun tanpa burung hidup. Ini buktinya. Nggak ada bilang lupa makan pur, nggak bisa makan pur, atau susah burung pemakan buah dimakan pur. Cuca hijau dikasih pur, atau cuca kino, cuca cungko, cuca rowo dikasih makan pur, atau pur total suaranya kecil, isian nggak keluar, volumenya jadi kecil, isiannya nggak bisa pedes-pedes lagi, materi isian nggak bisa keluar, bullshit bagi gue. Ini buktinya, di markas 705 semua burung gue bikin barbar dengan produk pur 705 dan Trisula Maut serta produk-produk lain dari 705. Ini tengkek udang. Ini kemarin gue boleh dapat tengkek udang dari anak ini, bos. Ya, kemarin boleh dapat ngejaring tengkek udang. Sekarang sudah bisa dibuat masteran dengan cara-cara dan produk 705 net. Burung yang kata saya susah makan pur, makan udang, makan ikan di alamnya, gue bisa kasih makan pur. Tambahannya cuma jangkrik doang. Sehari semalam, burung boleh dapat di atas pohon gue tangkep. Nggak tahu burung lepasan orang, tapi bisa makan pur dengan pur 705. Jadi kalau ada yang bilang susah banget ngepurin burung bahan, nontonnya di channel Barbar, bos. Jangan nonton di lapak-lapak mitos bullshit. Nggak apa-apa sih, berantem nggak? Ntar baru dipisah. Nyut-nyut. Ketemu lagi nih kita katanya. Ya, tuh bukti nih, bos. Pokoknya Hongkong nih udah jadi nih, bos. Tuh ngoceh tuh, bos. Jambi nih, bos. Masih dokor nih, bos. Tuh. Waduh, Jambi, bos, asli. Hush.